Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa lagi di Youtube Pembelajaran Fisika Pada kali ini kita Melaksanakan pembelajaran fisika melalui Youtube channel Untuk kelas 10.1 sampai dengan 10.4 Guru pengampu adalah Ibu Arfiah Norila Trisnawati Untuk kelas 10.5 sampai dengan 10.10 .10, -10 Guru pengampunya adalah Ibu Tutut Telina untuk kelas 10 11 sampai kelas 10 12 10 16. Guru pengampunya adalah Ibu Rina Setianingsih. Untuk kali ini kita akan belajar materi tentang getaran. Apakah itu getaran? Kalian bisa lihat yang di pojok kiri bawah itu ya anak-anak ya. Getaran adalah gerakan bolak-balik di sebuah kesetimbangan. Kesetimbangan di sini adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran mempunyai amplitudo atau jarak simpangan terjauh dengan titik tengah yang sama. Nah, ini contoh dari getaran. Gerak bandulan, getaran benda pada pegas. Ini pada posisi A bergerak melewati O, O itu adalah titik kesetimbangan. Nah, jika kita gambarkan, maka X adalah simpangan, A atau simpangan terjauh adalah amplitudo. Nah, ini bisa kita contoh, gerak pada kipas itu juga sebuah getaran, karena dia juga melalui sebuah titik kesetimbangan, atau ayunan juga merupakan sebuah getaran. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah getaran pada torak mesin. Ini untuk anak-anak yang jurusan otomotif nantinya pasti akan mengetahui gerak torak pada mesin. Kemudian, getaran rangka mesin mobil. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah getaran pada senar gitar yang bisa menimbulkan gelombang bunyi. Kemudian getaran pada membran suara pita manusia dan getaran pada loudspeaker. Dalam getaran, kita akan mengenal yang namanya periode dan frekuensi. Apakah itu periode dan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap satu satuan waktu atau satu sekon satuannya Hz. Frekuensi adalah seper periode. Kemudian, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Nah, di sini ada contoh soal. X lagi. Sebuah benda diikat dengan tali dan berayun membentuk suatu getaran. Lintasannya A, B, C, B. A. Dalam waktu dua sekon, hitunglah jumlah frekuensi dan periode getaran dari benda tersebut. Diketahui jumlahnya adalah satu getaran, waktu yang dibutuhkan adalah dua sekon. Ditanyakan frekuensi dan periodenya. Bisa dijawab. Frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu, berarti N per T, 1 per 2 atau 0,5 Hz. Kemudian, untuk periode adalah T per N sama dengan 2 per 1 atau 2 detik. Ini adalah materi awal tentang getaran. Kemudian dalam getaran fisika itu di dengan namanya gerak harmonik atau getaran harmonik atau gerak tidak harmonik atau getaran tidak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak yang dianggap terus menerus berulang. Dalam jangka waktu yang lama gerakannya tetap, itu namanya gerak harmonik. Dalam gerak harmonik sederhana, maka persamaannya adalah Y sama dengan A sin omega t plus theta. Di mana y adalah simpangan atau getaran itu sendiri, a adalah amplitudo, t adalah waktu, omega adalah frekuensi sudut, kemudian theta adalah sudut awal dari getaran itu sendiri. Nah, contoh beberapa besaran dalam Getaran harmonik sederhana, simpangan Y adalah posisi benda terhadap titik seimbang. Amplitudo adalah simpangan maksimum. T periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh, dan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Ini adalah contoh getaran harmonik sederhana, jadi getaran yang berulang-ulang dalam waktu yang lama dianggap konstan atau sama. Nah, ini yang tadi ya anak-anak ya, sama. Ini gambarnya, silahkan kalian gambar. Kalian catat. Nah, ini posisi, beberapa posisi dalam gerak harmonik sederhana pada pegas dengan persamaan yang sama. Pada pegas, gaya, gaya pegas periode dan frekuensinya kita rumuskan adalah T 2P akar M per K. T adalah periode sama dengan 2P akar masa per konstanta pegas. Sedangkan dalam ayunan sederhana, periode dan frekuensinya dirumuskan T sama dengan 2 pi akar L per G, akar panjang per gravitasi. Di dalam fisika dikenal pula getaran terjam dan getaran tak terjam. Getaran terjam adalah getaran yang amplitudo semua pegas atau pendulum yang berayun pada kenyataannya perlahan-lahan berkurang terhadap waktu. Contoh ini adalah getaran pada piston. Kemudian kalau getaran paksa adalah getaran yang bergantung pada perbedaan frekuensi alami benda dan frekuensi eksternal. Contohnya contohnya adalah resonansi. Oke anak-anak, untuk kali ini materinya cukup sampai di sini, kemudian kalian catat materi ini di buku catatan kalian kemudian ditempelkan di lembar TT. Oke, selamat belajar. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.